Halo semuanya, selamat datang di channel gaming gue ini, teman-teman. Oke, kita berjumpa lagi teman-teman di video gameplay Watch Dogs, teman-teman. Watch Dogs 2 lebih tepatnya. Wah, mantep banget, udah lama nggak bermain Watch Dogs 2. Dan gue punya kabar gembira, teman-teman, bahwa Watch Dogs 2 yang ada di perangkat gue telah diupdate, teman-teman. Waduh, banyak hal unik yang bisa kita telusuri setelah update ini. Untuk misi-misinya, teman-teman, yang sempat gue bilang dulu, kalau nanti habis update ada dua misi tambahan, kalau nggak salah gue bilang gitu. Ternyata kayaknya itu untuk season pass-nya, teman-teman. Dan gue masih mencari cara untuk bisa mainin misi-misi tambahannya. Tapi untuk kegiatan-kegiatannya ada yang nambah juga, teman-teman. Ya, nanti kita akan berpikir lebih lanjut bagaimana nanti kita akan mengulik semua fitur-fitur di game ini lebih lagi, teman-teman. Oke. Ini dia, teman-teman, nih. Gue udah punya Lambo. Asik, namanya Lambo, imitasi. Sebenarnya di sini di game ini nama mobilnya itu Scafarty GT. Lihat tuh, warna matte black gue pilih. Tapi tadi karena jumpy-jumpy mobilnya, jadi kacanya retak tuh yang sebelah kiri. Sebelah kanan. Nah, dah. Oke. Kita mau ngapain, teman-teman, di video kali ini? Yaitu kita akan bahas hal unik pertama dulu, teman-teman. Jadi gue ada dua hal unik free roam yang bakal gue sajiin di gameplay Watch Dogs 2 gue. Yang pertama, teman-teman, kali ini kita akan mencari 10 tempat hidden genome, teman-teman. Jadi genome itu kayak pakaian yang bisa kita gunakan dari karikatur gitu, teman-teman. Bukan karikatur, ada karakter kayak minion-minion gitu, gue lupa lagi namanya apa. Namanya apa itu ya? Pokoknya kayak ada patung-patung kecil pakai ada outfit unik gitu, teman-teman. Dan nanti kita bakalan dapat outfitnya kalau udah ketemu 10 lokasinya. Yang pertama lokasinya di sini, teman-teman. Kita harus ngehack laptop yang ada di bawah sana tuh pakai jumper si Speedy. Baru nanti semua lokasi-lokasinya, kalau nggak salah sih katanya, bakalan kelihatan di maps. Oke. Yuk, habis video ini, teman-teman, gue rencana selanjutnya akan bikin gameplay The Shuffler, teman-teman. Urban Legend yang gue sebut-sebut bakalan jadi dukun, teman-teman, kita. Kita bakalan jadi dukun. Dan untuk progress game gue, nggak tahu video terakhir udah selesai atau belum, tapi saat ini, teman-teman, research-nya udah penuh semua. Wah, mantep banget. Terus, dead check up tetap aja, sama aja, belum ada misi tambahan lagi. Mobil-mobil gue juga pun ada nambah, teman-teman, di heavy vehicle nambah, dan juga performance car nambah. Tapi yang nggak nambah itu hanya di mobil-mobil yang rahasia, karena kan udah kebuka semua. Terus Scout X yang foto-foto gitu, teman-teman, kayak Instagramable, kita harus foto-foto tempat Instagramable. Udah beberapa tempat, teman-teman, dan gue hanya butuh dua lagi tuh buat nganlock ekspresi yang bisa kita gunakan pas foto. Tuh, ini mantep sih. WTF. Oke, kalau selanjutnya driver, oh ya, driver SF hilang ya. Oh iya, kayaknya hilang, temen-temen, sejak di update. Oh, ada kok. Gimana dia? Oh, ini dipindah. Ya ampun, gak kelihatan. Driver SF sih belum gua pakai-pakai lagi, temen-temen. Jadi gua nggak jadi taksi online lagi, males. Waduh, ada poster apa tuh? Fokus. Yuk, kita let Speedy masuk dulu. Kita biarkan Speedy masuk. Jumper sebenarnya, teman-teman. RC jumper. Udah di hack, teman-teman. Research point di sini udah di hack. Oke, oh ya, kali ini gue juga akan menggunakan ini, teman-teman. Oh, ini nih. Nah. Oh, bener. Lihat tuh, ada antrek. Wah, mantap-mantap. Yuk, let's go. Ini genome, teman-teman. Ini dia genome yang gue maksud. Tapi gue lupa namanya, bukan minion. Aduh, apa namanya ya? Ya itulah. Pokoknya kayak karakter kerdil gitu, manusia-manusia kecil yang harus kita temukan di 10 lokasi berbeda, teman-teman. Kali ini pun gue akan bantu minta bantuan Mbah Google untuk mencari beberapa tempat. Dan harusnya sih katanya ada tanda-tandanya di maps, tapi kayaknya nggak ada ya. Tuh, nggak ada. Oke lah, kalau nggak ada kita harus nyari sendiri berarti. Yuk, let's go. Pertama tempatnya yang gue tahu di sini nih. Nah, kita track. Mungkin teman-teman, karena untuk menghemat waktu ya, gue bakalan fast travel aja deh ke tempat terdekat, baru nanti kita ngambil kendaraan. Let's go. Op.
Oke, teman-teman, kita udah sampai di tempat terdekat. Tuh di situ dia tuh di dalam sana ada taman-taman gitu, nanti gue tunjukin. Gue pernah nyobain juga, tapi karena belum diupdate jadi belum bisa teman-teman waktu itu. Sekarang udah bisa, seharusnya ya. Ya kita pakai Vespa masyarakat aja. Skuter sebenarnya bukan Vespa ini. Tempat pertama. Jadi temen-temen, jadi tempat di sini tuh buat nyari genome-nya itu nggak harus urut. Jadi kita bisa random gitu. Nah, ini dia nih genomnya. Pick up. Ah. Good. Yuk, let's go. Kita ke tempat kedua. Sebentar, gue buka maps dulu. Mungkin gue akan cari sedikit pencerahan juga ya, karena ini gue cuma tahu satu tempat nih. Oke, teman-teman, let's go. Gue dapat satu tempat tenderloin pawn shop. Yuk, let's go. Fast travel. Oke, teman-teman, itu udah sampai di Tenderloin Pawn Shop. Nah, ini dia. Pick up. Ah, yes. Dapat dua, teman-teman. Jadi, pas gue tadi cari pencerahan, teman-teman. Jadi, sebenarnya lokasi-lokasi yang gue bilang nanti bakalan ketahuan di maps. Ada titik-titik warna hijau gitu. Ternyata, pas di laptop pertama, teman-teman. Jadi, di laptop pertama nanti. Tadi itu, kita bisa ngeliat maps-nya sebenarnya. Tapi, sebenarnya susah juga sih, karena kan laptopnya kecil layarnya, jadi kita harus bener pasin kameranya di jumper baru kita bisa lihat. It's okay lah ya, kita nggak usah balik lagi ke sana. Udah dapat dua, teman-teman ya. Terus selanjutnya Tidy's Warehouse. Di mana dia ya? Oh, seharusnya di sini Tidy's Warehouse. Oke, kita fast travel dulu. Oke, kita udah sampai. Dan Tidy's Warehouse-nya ada di sana. Yuk, let's go. Kita ke arah sana dulu. Seharusnya sih itu restricted area. No kan, langsung merah. Coba kita lewat sini aja deh. Oh iya, teman-teman. Jadi, tadi juga di Mbah Google bilangnya. Jadi, habis nanti kita ketemu 10 genome location-nya. Nanti kita harus ke second laptop, teman-teman. Jadi, di laptop kedua, itu adalah tempat terakhir untuk kita biar bisa dapetin genome outfitnya. Ah, kita harus nge-take down lagi. Ya ampun, sini dong bro, deketin gue bro. Bro. Gue coba pelan-pelan dari sini aja kita. Salah. Ya. Up. Mantap. Oh iya, teman-teman, gue lupa ngasih tahu. Lihat nih. Di update itu ada paintball, teman-teman. Paintball weapon. Lihat ya. Jadi kalau kita gituin ke manusia, bajunya jadi berubah warna. Kalau ke dinding atau yang lainnya kayak mobil atau segala macem, dia bakalan kayak gitu tuh. Ops, tadi ada siapa? Oh, polisi. Dong, sini lagi dong. Deketin aku lagi dong. Ayo sini. Sini deketin gua. Kara gua sini. Ah, yang baju hitam malah kara gua. Aduh, saju. Mancap. Mana dia? Di doggy mana? Ah, itu dia. Mantap. Ah, gara-gara si doggy. Jadi kita ketahuan sama war, wah war jadinya, klannya, bukan klan, geng. Yuk, di mana tempatnya tuh? Kita udah take down semuanya, take down. Kita tinggal nyari lokasi. Loh, ada masyarakat sipil tuh boleh masuk dia. Kita tinggal nyari lokasi si genomnya. Kita akan cari pelan-pelan, teman-teman ya. Tapi nanti kalau misalnya pun lama, gua akan coba skip. Gimana dia ya? Oh, teman-teman, gua dapat pencerahan. Tuh kan. Salah perkiraan lagi. Jadi ada kayak dog house gitu. Aduh, nge-spawn lagi mereka. Ya ampun. Ya, susah.
Bener-bener dah. Mantap, satu. Palanya dua, dua. Tiga. Ah. Harus dua kali itu dia tuh doghouse nya tuh harus dua kali ngetek down geng. Aduh, ada polisi di sini loh, kok lah, wait, kok nggak ada harusnya sini nih, kok nggak ada, kok indah, aduh. Oh, pakai jumper ya? Coba, karena kan kecil tuh. Ah, yeah, good to be back. Yuk, let's go. Udah berapa tadi ya? Tiga ya. Selanjutnya di mana nih? Embarcado Center Health Store Rooftop, teman-teman. Di San Francisco juga. Coba. Kan di sini ya, jalan lurus. Oh, di sini Embarcado Center. Ah, yes. Alright, let's go. Oh, fast travel unavailable. Kenapa nih? Oh, karena masih escaping. Finish. Yo, let's go, kita langsung ke sini. Mana dia tadi? Oh, ini nih. Oke, teman-teman, udah sampai kita di Embarcado Center Health Store Rooftop. Oke, teman-teman, let's go. Gua tadi make RC, lihat tuh di atas. Quadcopter. Gua scan lokasi, asik scan lokasi. Dan gua inget di sana tuh. Nah, Embarcado Center kan luas tuh. Hop. Nah, ini dia, bener kan? Kita harus masukin jumper ke sini dulu. Kita buka dulu bloomnya. Bloomnya. Op. Let's go. Kita unlock dulu bloomnya. Baru nanti atapnya. I see. Gua pernah ngambil research point di sini, teman-teman. Iya, bener. Jadi genom ini dibikin, nah itu kan ada tuh kan ventilasi, baru masukin jumper. Genom ini hampir sama lokasi-lokasinya research point, teman-teman ya. Tapi kan gue udah full nih, widih, sombong dulu. Gue kan udah full research skillnya, jadi gue nggak perlu lagi. Nah itu dia. Ops, genomnya lagi main laptop. Let's go, kita ke tempat selanjutnya. Akhirnya kelar juga. Ini paling ribet nih. Sekarang Soma Freeway Entrance. Jadi di kriwil-kriwil ini. Terus di mananya nih? Oh, di sininya, di sini, di sini. Coba ke sini dulu deh. Bisa fast travel, bisa. Oke. Oh, di Trans Bay kita nyampe nya. Aduh, gue pengen banget loncat tapi ketinggian buat Markus. Jadi matiin dulu radionya, gue gak suka banget. Cops, shit, ops. Sorry teman-teman, sorry. Bener-bener ini kalau udah nabrak mereka itu, kesel aja bawanya. Wait. Coba sini dulu, kita sini dulu. Oh, ini nih. Semoga benar. Soalnya di itu jalur mati mau masuk ke tol. Tapi udah tutup. Oh, buka. Ah, benar. Aku benar. Ini teman-teman, jadi tuh tourist area di situ. Oh iya, tapi nggak bisa lewat sini.
kita harus nge-take down juga tuh restricted area. Sorry sorry, awas awas. Aduh. Ini jumper jumper. Ini aja langsung gue ledakin pipe. Eh, nggak bisa pipe nih. Ah. Mantap. Pipe-nya ini nih, pipe. Wait, wait, wait. Kita passion dulu, passion. Patien, patien, maksudnya patien. Meledak enggak ya? Kalau ke gua kena enggak ya? Kena enggak? I'm sorry NPC. Shiori NPC. Ya, okay, let's go. Wait, wait, wait. Ini 580 sih ini gengnya. Markasnya mereka sih ini. Aduh, nggak mati. Ah, good. Udah. Yang kedua. Aduh. Wait, sabar. Ini dulu habisin. Oke, Wes. Baru ini. Oh iya, buat anak kecil yang belum 18 tahun. Aduh, semoga aja deh. Jangan diperhatiin ya, action yang gak bisa bilang gitu sebenernya gue. Ya, buat adik-adik jangan nonton dulu lah kayak gini-gini lah ya. Jauhin dulu lah konten-konten action-action gini. Kalian tuh belum cukup umur buat yang masih kecil-kecil. Kalian itu masih harus namanya Crash Bandicoot. Itu baru rilis kok Crash Bandicoot. Bukan rilis, baru keluar review trailernya buat PS5 kayak gitu. Oke, lanjut teman-teman, kita malah ngebahas Crash Bandicoot. Yuk, kita lanjut di Home Data Center. Home Data Center, ah sini, di sini. Let's go, kita fast travel dulu. Oke teman-teman, udah sampai di tempat harusnya deket nih, Home Data Center. Ah, good. Ah, good, naik. Aduh, kena. Itu dia tuh lagi pada pesta. Yo, genom. Yuk kita pulang dulu yuk, mandi yuk. Udah dulu mainnya ya. Let's go, kita ke tempat selanjutnya setelah Home Data Center. Ada Trans Bay dong. Ya ampun, barusan kita dari sana, yuk langsung aja. Oke, di Trans Bay. Yo. Ops. Yo. Walah, nggak kena juga, nggak dapat juga. Yo lagi yo. 1, 2, 3. Ah. Ayo yang mana? Oh, pemimpinnya kita ambil. Let's go, topi hijau. Mereka lagi ngapain ya? Kayak pidato mereka di sini. Waduh, kalian aku acak-acakin kalian Serem kalian berbaris-berbaris kayak gini. Menyeramkan kalian tahu. Kalian itu jadi kayak makhluk misterius di sini. Awas-awas, ini juga beruang gede-gede barannya, bukannya ngajarin yang benar atuh. Udah, yuk lanjut kita yuk. Habis Trans Bay, teman-teman, kita diarahkan ke rooftop hot tub maksudnya. Yuk, kita ke arah mana nih? Di sini ya. Di sini. Oh, di sini ya nih. Ah, ini nih. Mantap. Langsung aja kita fast travel. Wes, udah sampai, teman-teman. Di seberangnya sini nih. Nah. Ayo kita masuk. Yo, kita nyari hot tub. Aduh.
buang-buang waktu ana. Tinggal gini doang padahal di atas. Ah, it's good to be back. Let's go. Habis hot tub, kita lanjut teman-teman ke Garden of Peace and Love. Oh, ini udah yang tadi tuh yang pertama kita ambil. Sekarang lanjut ke SF MoMA. Di mana dia? SO dekat Mission Dolores Park. Sebentar teman-teman, kan HQ di situ ya. Terus di sini. Ini ya. Oh iya, sini. Kita fast travel ke sini aja. Oh, enggak bisa. Ya udah ke sini. Coffee shop. Hah. Yuk. Oke, udah sampai teman-teman. Kita mau ke MoMA. Apa tadi? MoMA, SF MoMA. SF MoMA. Yuk. Jadi udah habis teman-teman, bener-bener udah habis gue bikin ini game. Tapi tinggal karena udah diupdate, jadi ada beberapa hal yang masih kita harus cari-cari lagi. Lumayan lah, nambah waktu kita biar ini nggak langsung bosan ke gamenya. Karena gue cepet banget, baru 2 minggu aja udah langsung tamat story teman-teman. Waduh, bener-bener dah. Itulah teman-teman, namanya lagi gabut juga di rumah, situasi pandemi gini kan, gamers lagi mana nggak langsung sokin tuh main game seharian. Yuk lanjut kita ke, oh udah tempat terakhir teman-teman, akhirnya kita ke tempat terakhir. Eh, kok duit gue banyak banget? Wait, duit gue berapa? 854. Oh, 600. Oke lah, mantap. Berarti semoga aja gue bisa beli Viaminnya rata ya, mobil performance terbagus di game ini teman-teman. Yuk kita lanjut. Kita sekarang harus ke Oakland Aqueduct. Jadi dia itu di sini. Nah ya sini. Yuk. Nanti kita fast travel ke sini. Oke, okay, let's go. Oke, okay, udah sampai teman-teman. Let's go. Oke, okay, yowes dapat kapal teman-teman. Nah, gue bener-bener masih ingat tempat ini karena dekat restricted area. Dan ini tempat pertama gue escape, ketemu kapal-kapal gitu. Jadi nanti kita masuk ke tunnel, terus nanti ada kayak parkiran kapal gitu teman-teman, kapal-kapal mesin, kapal-kapal motor yang bagus karena speednya di atas rata-rata teman-teman. Waduh, kita kalau di Indonesia punya kayak gini mantep banget teman-temannya. Anak-anak bakalan nggak habis-habisnya setiap hari ini berenang. Weh, sampai. Nah, sini nih. Harusnya dia di sini. Harusnya ya, harusnya. Wait. Dimana kamu, nak? Dimana kamu? Ah! Pick up! Ah! Antrek. Kok kayak gitu sih? Ih, serem banget sih ini jinom. Antrek? Tanda tanya tuh. Semua tante seru. Oke, inilah dia saatnya teman-teman. Aduh, mantep. Gimana nanti kita the shuffler ya? Gue bakalan butuh temen kali. Gue suaranya orangnya parnoan banget teman-teman. Karena itu kan misteri, terus misterinya juga misteri horror tuh the shuffler. Oke, gue spoilerin lah yang namanya the shuffler teman-teman. Jadi nanti kita bakalan dapat outfit the shuffler yang bikin kita punya kekuatan dukun. Kekuatan dukun. Oke, okay. Yuk kita habis dari the first laptop, the second laptop teman-teman. Dia itu di wilayah, oh di San Francisco juga. Di San Francisco dia. Ah, deket sini. Good. Tapi kita fast travelnya jauh. Oh, enggak ada coffee shop. Let's go, Genome. Oke, okay, sampai. Kita udah deket ke tempat terakhir the second laptop di sini nih, daerah-daerah sini nih. Nah, tuh ambil. Eh, mana sih malah dihilangin tandanya? Ah, sini. Good. Outfit. Ah, itu dia. Outfit. Maaf ya Pak ya, ganggu tidurnya ya Pak. Aku mau ngambil outfit di situ. Ah,
clothing edit wardrobe, teman-teman. Dah. Ya, kok dia mendelep. Yeay, ini nih mantap 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 mantap. Waduh, teman-teman. Wah, keren 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 keren. Gue udah kelarin satu hal unik. Hal yang bisa dibilang orang unik dan juga ada yang bikin di playlist video misteri sebenarnya. Tapi menurut gue ini bukan misteri karena terang-terangan gitu sih. Tapi ini unik lah, ini unik. Ini unik karena kita harus nyari tempat di 10 tempat berbeda. Ada first laptop, second laptopnya juga. Permulaan dan akhir. Baru kita dapat genome outfitnya. Nah, tapi untuk genome outfit ini teman-teman kita nggak punya ability khusus gitu. Nggak sama kayak si The Shuffler. The Shuffler kan kita bakalan dapat kekuatan kayak dukun. Kalau si genome ini nggak ada. Cuma hal uniknya doang itu. Bukan hal uniknya sih dibilang. Karena memang lucu-lucu gitu kan, unyu-unyu gitu dia. Unyu-unyu. Let's go, kita cobain di plain stock teman-teman ya. Let's go. Oke. Mumpung ini kan kita selesai nih, gue pengen ngasih tahu teman-teman. Jadi buat The Shuffler nanti di video selanjutnya itu, di Watch Dogs 2 ini, gue bakal pelajarin dulu gimana tahap-tahapannya. Karena itu benar-benar harus rinci banget teman-teman untuk dapetin The Shuffler outfit itu. Nanti gue pelajarin dulu, jadi kita sekali gameplay langsung selesai. Dan juga untuk hal-hal lain, gue juga mungkin kepikiran teman-teman ya, bakalan bikin video lagi buat kayak bikin jadi driver taksi online lagi, atau scout X yang sisa-sisa tempat instagramable-nya bakalan dapat dua gaya lagi teman-teman buat di fotonya. Dan juga mungkin ada beberapa hal-hal unik easter egg gitu, tapi lihat nanti ke depannya teman-temannya. Yang pasti gue bakalan bahas The Shuffler dulu. Oke. Nah, yang pertama kita coba masukin dulu. Genomnya kayak gitu. Ah, ini celananya. Waduh, gue bener-bener rombak semua. Ah, sepatu krokodil. Aduh, saya sebut merek gue. Ah, lucu banget Markus. Tampaknya kayak preman tapi unyu-unyu gitu. Nah, ih lucu banget. Anak siapa? Anak siapa ini? Anak siapa? Kok gue geli sendiri teman-teman lihat Markus. Aduh lucu banget. Ini mah orang-orang gak bakal ngira dia hacker ini. Tampangnya doang sih preman. Tapi masih ya tampangnya preman ya. Tampangnya preman. Tapi kok unyu-unyu begini. Ih lucu banget Markus. Senyum dong. Bentar. Ah gitu dong senyum. Cekrek. Ai. Ya kita foto-foto dulu. Foto-foto dulu. Asik. Asik. Iya. Mantep banget. Coba pakai drone, pakai drone, pakai drone. Masa kita punya drone tapi nggak bisa dipakai buat foto? Ah. Wede. Wih, ceritanya kayak video-video gitu. Waduh, sinematik. Halo, Markus. Oi. Ah, sombong banget siapa sih ini? Ini orang siapa sih kesombong banget yang dipoto? Cikrik. Ih, hacker kok unyu-unyu banget sih, ya ampun. Aduh, gue geli banget liat dia nih. Markus, Markus. Ops, aduh. Gue yakin juga kayaknya orang yang bakal nemu genome ini gak bakal dipakai seterusnya, teman-teman. Lihat dong, gak enak banget. Ah. Nanti juga bakalan gue ganti kali ini. Oh iya, nanti gue bakalan di video selanjutnya juga bakalan perkenalin outfitnya Aiden Pierce teman-teman, yaitu karakter utama di Watch Dogs pertama, sesepunya hacker teman-teman. Jadi kita lihat aja di video selanjutnya gimana. Oke, okay. Waduh, oke, okay. Sebentar, gue bakalan ngambil endingnya di sini. Nah, dapat pemandangan di sini. Ah, good. Oke, teman-teman. Mungkin sekian video dari gua kali ini. Kita udah selesaiin 10 tempat genome dan kita dapat outfit genome-nya lucu banget, teman-teman. Unyu-unyu gitu. Ih, lucu banget. Ini cuma satu setel doang ya. Gua kira bakalan ada berapa setel gitu kan. Dan gua sampai sekarang pun sampai video ini gua buat terakhir ini belum tahu namanya itu apa, manusia-manusia kecilnya. Gua bukannya belum tahu, lupa. Gua lupa manusia-manusia kerdil itu namanya apa. Bukan minion. Alah, udah lupa gua. Itu ada pulau Alcatraz di tengah-tengah lautannya tuh.
Wih, mantap. Oke. Mungkin sekian video dari gua. Setelah lama nggak bikin video gameplay Watchdog, gua bikin lagi dengan kita nemuin 10 tempat Genome dan dapat outfitnya. Selanjutnya gua bakalan lusurin The Shuffler, teman-teman. Oke deh. Sekian video gua kali ini. Jangan lupa nonton video gua yang udah ada di channel gua dan yang akan gua buat setelahnya. Dan jangan lupa kalian untuk like, leave a comment, subscribe, dan share. Oke deh, sampai jumpa semua. See ya.